hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan pernikahan ini. Ya, sungguh dengan bebas dan tulus ikhlas. Bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan menghormati sepanjang hidup perkawinan nanti? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka dalam iman, pengharapan, dan kasih sesuai dengan hukum Kristus dalam Gereja Katolik? Ya, kami bersedia. Tuhan memberkati kesediaan kalian. Di hadapan Allah, iman, orang tua, para saksi, serta umat, semua umat yang hadir di sini, saya, Timotius Randy Gozali, pengantus ikhlas, memilih engkau, Maria Magdalena, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka dan duka, sepanjang hidup saya. Saya berjanji untuk mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Demikianlah janji saya di hadapan Allah yang Maha Suci. Hadapan Allah, iman, orang tua, para saksi, serta semua umat yang hadir di sini, saya, Maria Amanda Aletheia, dengan tulus ikhlas memilih engkau, Timotius Randy Gozali, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, dalam sehat dan sakit, dan dalam suka dan duka sepanjang hidup saya. Saya berjanji untuk mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Demikianlah jadi saya yang mendapat Allah dan Injil Suci.
cerita kita pacaran udah 7 tahun. Acuan saya untuk akhirnya kita sepakat untuk menikah, yaitu permintaan terakhir papa saya, almarhum papa saya. Di situ papa saya ngomong, ayo kamu nikah. Di situ gue jawab, wah bah, aku gak siap. Iya gak siap. Satu kata yang bikin gue akhirnya benar-benar memikir akhirnya, okelah, gue setuju untuk nikah, untuk menuhin semua permintaan babe ini. Kamu nikah harus dari nol. Usaha bareng-bareng, susah bareng-bareng, sukses bareng-bareng. Kalau kamu bisa berhasil di situ, artinya kamu jadi keluarga yang paling bagus. Kamu bisa jadi keluarga yang mungkin banyak orang belum tentu bisa lakuin. Itu perkataan papa saya, dan mungkin satu yang bikin saya agak kekurangan karena papa saya nggak bisa lihat saya di sini. Tapi tetap bersyukur karena banyak saudara-saudara dari adik papa, saudara-saudara papa, dan keluarga besar saya akhirnya bisa terkumpul. Tanpa kalian, acara saya dan Tia ini bukan apa-apa. Adanya kalian menjadi luar biasa. Terima kasih. Selamat malam. Angkat gelasnya. Mari kita doakan supaya Reddy dan Tia